Salam sejahtera bagi kita semua. Saudara-saudari yang sudah dipersatukan di dalam Kristus Yesus, selamat hari Minggu. Pelayanan firman hari ini akan dibawakan oleh Pendeta Franciscus Octavianus Turino. Tuhan memberkati. Sebelum memulai ibadah, beberapa warta lisan seputar kegiatan gereja akan kita simak bersama. Thank you.
Pujilah Tuhan, hai segala bangsa. Megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa. Sebab kasih-Nya hebat atas kita. Dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Dengan sepenuh hati dan jiwa, mari bernyanyi gembira, supaya isi dunia mendengarkannya. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, gembira mengikuti bunyi lagunya. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, supaya isi dunia mendengarkannya. Nyanyi mengikuti bunyi lagunya. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, supaya isi dunia mendengarkannya. Kita bagai terang surya, suka bunyi lagunya. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, supaya isi dunia mendengarkannya. Ibadah Minggu Paskah ketujuh ini berlangsung dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Tuhan besertamu dan besertamu juga. Saudara yang terkasih, beberapa hari yang lalu kita telah bersama-sama merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Sebuah peristiwa yang menghantar kita pada tema ibadah minggu ini, bersaksi dalam keutuhan relasi. Dalam kehidupan yang tidak senantiasa mudah dan menyenangkan, Tuhan menghendaki kita, murid-murid-Nya, untuk dapat selalu menjadi saksi hidup bagi dunia melalui persekutuan yang akrab dengan Tuhan dan sesama. Pada kenyataannya, sudahkah kita menjalani panggilan tersebut? Terutama ketika gelapnya persoalan sedang membayangi kita, masih dapatkah kita memancarkan kasih Kristus? Saudara, untuk itu, bagi setiap kita saat ini diberikan kesempatan untuk datang ke hadapan Tuhan dalam doa pengakuan dosa. Kita datang ke hadapan Tuhan mengakui seringkali kita gagal untuk menjadi saksi-saksinya. Seringkali kita pun gagal membangun keutuhan relasi di dalam kehidupan kita. Mari kita masuk dalam doa pengakuan dosa. Bapa dalam kerajaan sorga, kalau kami mau jujur di hadapan-Mu saat ini, seringkali kami gagal untuk dapat menjadi saksi Kristus dalam kehidupan kami.
terutama di saat kami mengalami situasi yang sulit. Seringkali kami hanya memikirkan kepentingan diri kami, dan dengan demikian kami tidak dapat bersinar bagi Engkau. Dalam kehidupan kami, kami seringkali tidak membawa kasih dan damai Kristus, tapi justru menghadirkan sesuatu yang melukai hati sesama kami. Bahkan dalam relasi kami dengan sesama, kami pun seringkali gagal menjaga keutuhan relasi. Kami seringkali menjadi sumber konflik sehingga timbul perpecahan. Oleh karena itu, saat ini dengan segala kerendahan hati kami mohon ampun di hadapan-Mu. Berikanlah kami kemampuan untuk memperbaiki diri. Berikanlah kami kemampuan untuk terus dipakai menjadi saksi Kristus dalam kehidupan ini. Dan berilah kami kemampuan untuk dapat terus menjaga keutuhan relasi di antara kami. Inilah doa pengakuan dosa kami ya Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami memohon. Amin. Saudara diundang untuk berdiri. Bagi setiap kita yang telah menyesali dosa-dosa dan rindu untuk menjadi saksi Kristus, kini terimalah berita anugerah yang disampaikan di dalam Mazmur 116 ayat 5-7. Tuhan adalah pengasih dan adil, Allah kita penyayang. Tuhan memelihara orang-orang sederhana. Aku sudah lemah, tetapi diselamatkannya aku. Kembalilah tenang, hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Bersuka cita selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu. Berikan salam damai, karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai seorang dengan yang lain. Dalam damai seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Saudara, begitu besar kasih sayangnya, Dia tetap memanggil kita yang tersesat untuk kembali kepadanya. Dia mengampuni seluruh dosa kita. Sekalipun merah bak kirmizi, akan menjadi putih dan bersih. Kalau dosamu merah, akan putih dan bersih. Dan bersih, walaupun merah bakir visi, kan putih bersih. Walau dosamu merah, walau dosamu merah, akan putih dan bersih. Thank you.
kembali padaku. Sangat besar kasih sayangnya, agung dan ajaib. Dengan suara menghimbau, dengan suara menghimbau, hai kembali padaku, hai kembali padaku. Saudara, mari kita berdoa. Bapa di surga, ada sebuah kerinduan dalam hati kami untuk selalu membaca dan mendengarkan firman-Mu. Karena kami menyadari hidup kami akan menjadi sia-sia dan kehilangan arah pada saat kami jauh dari kehendak-Mu. Oleh karena itu ya Bapa, saat ini kami ingin menyiapkan hati dan pikiran kami sepenuhnya untuk boleh menjadi lahan yang subur, ditabur benih kebenaran firman-Mu. Sehingga benih firman-Mu itu dapat tertanam dalam hati kami, dapat berakar, bertumbuh, dan bahkan berbuah dalam kehidupan kami. Sehingga kami boleh terus dipakai menjadi saksi-saksi Kristus di setiap kehidupan yang kami jalani. Kami siap untuk menerima firman-Mu ya Bapa. Berfirmanlah kepada setiap kami. Dan nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Pembacaan Injil Yesus Kristus menurut Injil Yohanes pasal 17 ayat 6 sampai 19. Yohanes pasal 17 ayat 6 sampai 19. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu dan engkau telah memberikan mereka kepadaku dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal daripada-Mu. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripada-Mu, dan mereka percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milik-Mu, dan segala milik-Ku adalah milik-Mu, dan milik-Mu adalah milik-Ku, dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia, dan aku datang kepada-Mu. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam nama-Mu, yaitu nama-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam nama-Mu, yaitu nama-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tetapi sekarang aku datang kepadamu dan aku mengatakan semuanya ini sementara aku masih ada di dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya Engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya Engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti Engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Demikianlah pembacaan Injil Yesus Kristus.
Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memelihara serta yang melakukannya setiap hari. Haleluya. Haleluya. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, saya ingin mengajak Anda untuk berandai-andai. Seandainya Anda diminta untuk berdoa di sebuah acara perpisahan, kira-kira apa saja yang menjadi pokok doa Anda? Jadi Anda diminta untuk menaikkan doa di sebuah acara perpisahan. Macam-macam, mungkin perpisahan rekan kerja, perpisahan-perpisahan yang lain. Pertanyaan saya, kira-kira pokok doa Anda akan berisi apa dalam doa tersebut di tengah-tengah acara perpisahan? Kalau saya membayangkan, saudara, minimal isi doa kita saat acara perpisahan itu ada dua. Ya, ini yang biasanya terjadi. Yang pertama, berisi tentang kesan kita selama bersama dengan yang akan berpisah. Ya kan? Pengalaman yang kita alami bersama dengan yang akan berpisah. Biasanya itu isi doa kita. Kita bersyukur menikmati kebersamaan, menikmati waktu dengan yang akan berpisah ini. Itu biasanya begitu isi pokok doa yang pertama. Lalu yang kedua, biasanya dalam doa di acara perpisahan juga berisi harapan kepada yang akan berpisah ini. Jadi doa itu selain berisi pengalaman, bersyukur atas waktu yang telah dilewati bersama, lalu juga akan berisi harapan kepada orang yang akan berpisah. Jadi kira-kira itu pokok isi doa dalam sebuah acara perpisahan. Berkisar antara dua hal tadi. Nah, saudara, kalau kita bicara soal doa di sebuah acara perpisahan, kalau kita perhatikan teks yang kita baca pada minggu hari ini, Yohanes pasal 17, ini juga berisi tentang sebuah doa yang Yesus panjatkan. Dan doa ini dipanjatkan oleh Tuhan Yesus sesaat sebelum ia akan berpisah dengan para muridnya. Nanti kalau Bapak Ibu Saudara membaca secara utuh pasal 17 Yohanes ini, Anda bisa menemukan bagaimana Yesus secara khusus berdoa bagi para muridnya. Apa isi doa Yesus? Kalau saya simpulkan, sama seperti tadi di awal, doa dalam sebuah acara perpisahan biasanya berputar di antara dua hal. Yang pertama soal pengalaman bersama, dan yang kedua soal harapan kepada yang akan ditinggalkan. Nah, inilah yang kurang lebih menjadi kerangka isi doa dari Yesus dalam Yohanes 17. Secara khusus bagian perikop yang tadi kita baca ayat 6-19, kita bisa menemukan itu. Mari coba kita perhatikan kembali Alkitab kita. Saya ingin mengajak kita memperhatikan ayat 6-10 terlebih dahulu. Yohanes 17 ayat 6-10. Di bagian ini, saudara, kalau kita cermati, Yesus mengisahkan tentang apa yang telah ia alami bersama dengan para murid. Tuhan Yesus mengatakan bagaimana ia telah menyatakan firman Allah kepada para murid.
kita bisa temukan dalam ayat 6-10. Yesus mengatakan bahwa selama ini para murid telah hidup menuruti firman Allah yang diajarkan oleh Yesus kepada mereka. Artinya saudara, selama ini para murid telah mendapatkan bekal dari Yesus untuk mereka bisa memahami, bisa mengenali kebenaran firman Allah melalui apa yang Yesus ajarkan selama ini kepada mereka. Sampai di sini kita bisa melihat bahwa Tuhan Yesus merasa lega. Kenapa demikian? Karena pada saat ia mengingat akan pengalamannya bersama dengan para murid selama ini, maka dia menyadari bahwa tugasnya telah selesai untuk para murid. Yaitu apa? Mengenalkan akan kebenaran firman Allah. Membekali mereka akan kebenaran firman Allah. Itu. Dan bukankah ini yang menjadi sebuah bekal yang penting untuk para murid nantinya melanjutkan tugas mereka saat Yesus tidak lagi ada di dunia? Nah, jadi sekali lagi saudara, yang pertama, dalam isi doa Yesus, pada saat Yesus mengingat kembali pengalaman bersama dengan para murid, Yesus merasa lega dan bersyukur karena para murid telah mendapatkan firman Allah, mendapatkan kebenaran firman Allah, telah belajar firman Allah, dan telah hidup di dalamnya. Ini menjadi sekali lagi modal yang sangat penting. Karena nanti saat Yesus akan meninggalkan mereka kembali ke sorga, di mana beberapa hari yang lalu kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, maka para murid harus melanjutkan karya Kristus menjadi saksi Kristus. Para murid telah dibekali dengan kebenaran firman Allah. Nah, itu yang pertama, ya. Yang kedua, saudara, kalau kita perhatikan dalam ayat 11 sampai ayat 19, di sana kita bisa menemukan bagaimana Yesus menaikkan harapannya bagi para murid. Mari coba kita lihat, saudara. Yesus sadar bahwa tidak lama lagi ia akan meninggalkan para murid. Ia tidak akan lagi bersama-sama dengan para murid di dunia ini. Karena Yesus akan naik ke sorga. Selama Yesus bersama dengan para murid, maka dialah yang memelihara dan menjaga mereka. Tetapi nanti pada saat Yesus naik ke sorga, maka para murid harus sendirian di tengah dunia yang membenci mereka. Nah, tentu saja ini menimbulkan keprihatinan dan kepedulian dalam diri Yesus kepada para murid. Karena kini para murid harus berjuang sendirian tanpa hadirnya sosok fisik Yesus bersama dengan mereka. Para murid tetap harus ada di dunia yang tidak bersahabat. Para murid harus tetap berada di tengah-tengah dunia yang penuh dengan pergumulan, penuh dengan kesulitan, penderitaan, bahkan tekanan. Para murid masih harus ada di dunia ini. Dan inilah yang menimbulkan keprihatinan dan kepedulian Tuhan Yesus. Dia peduli terhadap kehidupan yang harus dijalani para murid di tengah dunia. Nah, oleh karena itu, Yesus menaikkan harapannya dalam doa. Apa itu, saudara? Mari kita perhatikan ayat 15. Dalam ayat 15 dikatakan bahwa Yesus tidak meminta agar Allah mengambil para murid dari dunia ini. Bukan itu. Tetapi Yesus meminta agar Allah melindungi mereka daripada yang jahat. Yesus meminta agar Allah menguduskan para murid dalam kebenaran firman Allah. Nah, ini menarik menurut saya. Yesus tidak meminta agar Allah mengambil para murid dari dunia, bukan itu. Karena para murid memang harus
ada di dunia untuk bersaksi tentang Kristus. Nah, oleh karena itu di tengah-tengah dunia yang tidak bersahabat tadi, di tengah-tengah dunia yang penuh dengan penderitaan dan kesulitan itu, yang tidak mudah ini, Yesus berdoa agar Allah melindungi para murid. Agar Allah menguduskan para murid dalam kebenaran firman, sehingga mereka tetap mampu untuk menjalankan tugas mereka sebagai saksi-saksi Kristus di tengah-tengah dunia ini. Itu harapan dari Yesus dalam doanya. Dan kalau kita perhatikan ada satu lagi, saudara. Selain tadi ya, selain agar Allah melindungi para murid dan menguduskan mereka, ada satu hal yang menarik menurut saya. Yesus juga meminta agar Allah memelihara para murid supaya mereka tetap menjadi satu. Buat saya harapan ini sangat relevan bagi kehidupan para murid pada waktu itu. Kenapa? Saudara, Tuhan Yesus sangat mengenal murid-muridnya. Dia tahu bahwa ada titik rawan dalam diri para murid, yaitu titik rawan perpecahan. Kalau saudara-saudara ingat dalam kisah-kisah Injil sebelumnya, kita menemukan bagaimana para murid sering berdebat tentang siapa yang terbesar di antara mereka, betul? Para murid seringkali ribut siapa yang nanti duduk di sebelah kanan dan kiri Yesus saat dia berkuasa. Saudara, Yesus tahu bahwa para murid punya titik rawan, mereka bisa terpecah. Oleh karena itu Yesus berdoa agar Allah tetap memelihara dan juga menjadikan mereka tetap satu. Ada kesatuan yang Yesus rindukan dalam kehidupan para murid. Karena dengan kesatuan inilah para murid semakin dimampukan untuk bersaksi, untuk melaksanakan tugas mereka di tengah-tengah dunia ini. Nah, saudara, itulah dua pokok doa secara garis besar yang Yesus sampaikan di dalam bacaan kita hari ini, Yohanes 17 ayat 6-19. Sekali lagi, Yesus tahu bahwa dia tidak akan lama bersama dengan para murid secara fisik. Dia harus kembali kepada Bapa di sorga. Oleh karena itu, Yesus mensyukuri sekali lagi atas apa yang telah dijalani bersama dengan para murid selama ini. Yesus mengingat kembali waktu-waktu yang telah dilalui bahwa itu diisi dengan semua kebenaran firman Tuhan dan para murid hidup di dalamnya, sudah mengenal tentang kebenaran firman Allah. Dan oleh karena itu, Yesus pun menaikkan harapannya agar Allah melindungi para murid di tengah dunia yang tidak bersahabat ini dan juga menjaga agar mereka tetap menjadi satu. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, dari pembahasan tentang dua pokok doa Yesus tadi, lalu pertanyaannya adalah apa yang dapat kita ambil bagi kehidupan kita saat ini? Saya ingin membagikan dua hal, saudara, bagi kehidupan kita. Yang pertama, tentu kita kembali diingatkan. Bahwa yang menjadi tugas panggilan kita di tengah-tengah dunia adalah menjadi saksi-saksi Kristus dalam kehidupan kita. Kenapa berulang-ulang untuk diingatkan tentang ini, saudara? Karena menurut saya banyak orang Kristen yang sudah mulai lupa bahwa dia hadir di dunia untuk menjadi saksi Kristus. Banyak orang yang mulai mengabaikan tugas panggilan ini. Buktinya apa? Buktinya bukankah semakin banyak orang Kristen yang hidupnya serampangan, yang hidupnya semau-maunya sendiri, yang hidupnya cuma mengikuti hawa nafsunya saja,
yang hidupnya jauh dari kebenaran dan kekudusan. Saudara, kalau itu yang terjadi, itu bukan saksi Kristus. Itu namanya sama dengan dunia. Nah, oleh karena itu tidak pernah lelah untuk kita diingatkan bahwa kitalah saksi Kristus. Apa yang kita saksikan? Yang kita saksikan adalah Kristus yang hidup di dalam diri kita. Ini yang penting. Nah, justru di tengah-tengah dunia yang tadi, yang penuh dengan kesulitan, yang penuh dengan penderitaan, kita dihadirkan untuk menjadi saksi Kristus. Dan sama seperti apa yang Yesus doakan tadi, kita dilindungi oleh Allah. Kita dipelihara agar kita tetap dapat menjadi saksi-saksinya. Nah, oleh karena itu yang pertama, saudara, saya ingin mengajak kita memperhatikan bagaimana kehidupan kita saat ini. Bagaimana kita menjalani hari demi hari, sudahkah kita menunjukkan Kristus yang hidup dalam diri kita, dalam tutur kata kita, dalam perbuatan kita. Atau tadi, jangan-jangan kita hidup semau diri kita sendiri. Kita bukan mempermuliakan nama Tuhan, tapi kita mempermalukan namanya. Mari kita perhatikan kembali. Kehidupan di tengah-tengah keluarga, kehidupan di tengah-tengah pekerjaan, kehidupan di tengah-tengah relasi dengan masyarakat, dengan tetangga. Sudahkah kesaksian hidup dalam diri kita itu muncul? Ingat, kita adalah saksinya, kita bertugas untuk memperkenalkan Kristus dalam kehidupan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara, kita juga kembali diingatkan bahwa untuk dapat melaksanakan tugas panggilan sebagai saksi-saksi Kristus, maka kita perlu terus menjaga keutuhan relasi di antara sesama murid Kristus. Nah, ini juga hal yang penting menurut saya. Sebagai murid-murid Kristus, kita diminta untuk dapat menjaga keutuhan relasi di antara kita. Saudara, kalau kita mau jujur, seringkali kegagalan kita menjadi saksinya itu juga karena kita gagal menjaga kesatuan dan keutuhan relasi di antara kita. Karena bagaimana mungkin kita dapat bersaksi kepada dunia luar kalau kita sibuk dan direpotkan dengan membenahi relasi di dalam. Atau dengan kata lain begini, kalau di antara kita tidak ada kesatuan, maka bagaimana mungkin kita bisa menjadi saksi keluar? Orang juga bisa melihat kehidupan kita. Nah, oleh karena itu, kita diingatkan kembali pada minggu ini, mari jaga keutuhan relasi di tengah-tengah setiap segi kehidupan kita. Mulai dari keluarga. Sejauh mana kita mengupayakan keutuhan relasi di antara anggota-anggota keluarga kita. Sejauh mana kita mau menyelesaikan setiap konflik yang timbul sehingga tidak terjadi perpecahan. Karena bagaimana kita bisa menjadi saksi di tengah keluarga kalau keluarga kita terpecah belah. Demikian juga dengan kehidupan pelayanan kita. Bagaimana mungkin kita dapat menjadi saksi Kristus kalau di dalam relasi antar pelayan mengalami keretakan, mengalami perpecahan, maka tidak akan mungkin kesaksian itu dapat terwujud. Saudara, salah satu yang dikerjakan oleh iblis adalah memecah belah anak-anak Tuhan. Itu tujuannya. Supaya apa? Supaya kita tercerai berai. Supaya kita tidak menjadi kuat. Dan kita tidak dapat menjadi saksi Kristus. Nah, oleh karena itu, balik lagi. Mari kita jaga keutuhan relasi di antara kita. Mari kita upayakan. Karena yang namanya keutuhan relasi itu perlu ada effortnya. Perlu ada kesungguhan hati, bahkan perlu ada pengorbanan dalam diri kita untuk menjaga keutuhan relasi.
tanpa keseriusan menjaga keutuhan relasi itu, maka akan sulit untuk dapat terwujud dalam kehidupan kita. Bukankah bersatu itu lebih kuat daripada kita tercerai-berai? Nah, oleh karena itu, pada minggu ini, mari kita perhatikan bagaimana relasi kita. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat melanjutkan kehidupan ini. Selamat bersaksi di tengah-tengah dunia. Selamat menjadi murid-murid Kristus yang terus menjaga keutuhan relasi demi kemuliaan nama Tuhan. Dan dengan demikian, tugas kita, panggilan kita dapat terwujud. Tuhan memberkati dan memampukan kita. Amin. Marilah bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik Langit dan Bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara, mari kita satukan hati kita untuk menaikkan doa syafaat. Kita berdoa. Bapa dalam kerajaan sorga, kami kembali diingatkan melalui firman-Mu, bahwa kami terpanggil untuk menjadi saksi-saksi Kristus. Kami terpanggil untuk menjaga keutuhan relasi di antara kami. Agar melalui itu semua, tugas panggilan yang Tuhan percayakan dapat kami nyatakan. Ya Bapa, saat ini kami bersatu hati ingin berdoa untuk setiap relasi-relasi yang mengalami keretakan. Kami berdoa relasi di tengah-tengah keluarga, antara suami dengan istri, orang tua dengan anak, mertua dengan menantu, hubungan antar sesama saudara yang mungkin saat ini mengalami kerusakan. Pulihkanlah relasi di tengah-tengah keluarga umat-Mu, ya Bapa. Dan biarlah kami sebagai anggota keluarga juga mau mengupayakan keutuhan relasi dalam keluarga kami sehingga dipenuhi dengan damai sejahtera-Mu. Dan melalui itu, keluarga kami boleh bersaksi. Kami berdoa ya Bapa, bagi keutuhan relasi di antara umat-Mu dengan dunia pekerjaan mereka, rekan-rekan kerja mereka. Jikalau ada juga konflik di antara rekan kerja, Tuhan juga memulihkan. Sehingga dalam dunia kerja kami juga boleh menjaga keutuhan relasi. Sehingga di dalam dunia kerja pun kami dapat menjadi saksi Kristus. Kami berdoa untuk keutuhan relasi di tengah-tengah pelayanan, secara khusus di GKI Pondok Chandra Indah. Berikanlah kami kemampuan dan kemauan untuk menjaga keutuhan relasi di antara kami, sehingga kami boleh bersatu hati, berfokus hanya untuk melakukan pelayanan demi kemuliaan nama-Mu. Jauhkan dari roh-roh pemecah belah, yang seringkali menghambat pelayanan, yang seringkali menghambat kami untuk menjadi saksi Kristus. Tetapi sebaliknya berikanlah kami hati yang mau bersatu di dalam kasih Kristus.
sehingga pelayanan di GKI PT boleh terus bertumbuh, boleh terus menjadi berkat bagi banyak orang. Dan dengan demikian, GKI PTI boleh bersaksi untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya Bapa, Engkau juga memberkati gereja-gerejamu di berbagai tempat yang mungkin juga mengalami masalah dalam relasi di dalam kehidupan bergereja mereka. Tuhan juga yang kiranya memulihkan, sehingga gereja-gerejamu boleh membangun relasi yang penuh dengan damai. Dan dengan demikian, gereja-gerejamu boleh menjadi garam dan terang dimanapun mereka berada. Kami berdoa untuk kehidupan bangsa dan negara kami dalam relasi antara pemimpin dengan rakyatnya. Berikan juga rasa saling mengerti satu dengan yang lain, agar pemerintahan negara Indonesia boleh berjalan dalam damai dan sejahtera Tuhan. Ya Bapa, inilah seluruh rangkaian doa syafaat kami yang kami panjatkan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Pemeliharaan Tuhan tiada henti-hentinya bagi hidup kita. Dia selalu ada di kala suka maupun duka. Marilah kita menaikkan ucapan syukur kepadanya dengan mempersembahkan hidup kita yang didasari oleh Mazmur 119 ayat 108. Kiranya persembahan sukarela yang berupa puji-pujian berkenan kepadamu ya Tuhan. Dan ajarkanlah hukum-hukum-Mu kepadaku. Umat dapat memberikan persembahan dalam amplop dan diserahkan ke gereja pada jam kerja, transfer ke rekening gereja, atau dapat melalui media online yang diinginkan dengan cara scan QR code yang tertera pada layar. Mari menabuh gendang dan memuji karya besarnya yang agung benar. Segala pujian kami persembahkan kepadamu. Tabuh gendang sambil menari, nyanyikan lagu yang merdu. Bunyikanlah gambus kecapi, mari memuji Allah-Mu, karya besar.
besar yang agung benar telah dilakukannya. Terhadap umatnya kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau sungguh sangat baik. Engkau sudah pelihara kami dan menjaga kesehatan kami. Tuhan Yesus, terima kasih. Pada pagi ini Engkau memberi kesempatan pada kami memberikan persembahan. Layakkan persembahan ini, Tuhan. Tuhan, kiranya persembahan ini bermanfaat untuk umat-Mu di tempat ini. Tuhan, kami juga berdoa, kiranya orang-orang yang Engkau percaya mengelola persembahan ini, Engkau memberi hikmat dan takut akan Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Demikian doa persembahan dan ucapan syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, hidup yang penuh lika-liku akan terasa berat bila dilalui sendirian. Oleh karena itu, Tuhan mengutus kita untuk membangun relasi yang baik antar sesama, untuk saling menopang dan menguatkan, sehingga kita dapat memancarkan kasih Tuhan kepada dunia melalui kesaksian hidup kita. Di tanpa pamrih berkarya terus dengan hati teguh, meski dihina dan menanggung duka, kutus Kau mengabdi bagiku. Kutus Kau membalut yang terluka, menolong jiwa sarat sesamamu yang hatinya tegar terbelenggu untuk menyelami karya di Kalvari. Kutus Kau mengiring langkahku, karena Bapa mengutusku. Kutus Kau. Saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan yang memanggil kita menjadi saksinya. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan yang memanggil kita menjadi saksinya. Jadilah saksi Kristus, bangunlah relasi yang utuh dengan Tuhan dan sesama. Syukur kepada Allah, kami mau membangun relasi yang utuh dengan Tuhan dan sesama.
Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Kini terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya. Amin. Sesamamu yang hatinya tegar terbelenggu untuk menyelami karya di Kalvari, kuduskan mengiring langkahku karena Bapa mengutusku.